mengapa begini, haruskah begini, haruskah begini, mengapa Nila begini, apa maksudmu dengan semua ini Nila? Nila, bu, sebentar bu, saya ingin bicara untuk dengan Nila bu. Yang kemarin lagi, keluar sebentar, Bi, keluar Bi. Kamu keluar. Engkau perlakukan diriku begini, mengapa? Waktunya gak banyak, bicara seperlunya. Begini, iya bu, makasih. Haruskah begini, haruskah begini? Nila, apa maksudnya semua ini Nila? Aku bakal nikah sama cowok lain. Tentunya lebih kaya dan derajatnya lebih tinggi daripada kamu. Kalau aku sudah nikah sama dia, derajat aku akan lebih tinggi daripada kamu. Dan keluarga kamu gak bakalan bisa menghinaku lagi. Hentikan Nila. Hentikan Nila. Kata-katamu menyakiti hatiku Nila. Aku mohon Nila, tolong hentikan pernikahan ini. Aku sangat mencintaimu Nila. Aku udah bilang aku gak bisa. Walaupun aku bisa hentikan semua itu, enggak, aku gak bakalan pernah menghentikan ini. Nila, akad nikah akan segera dimulai. Ayo Nila. Haruskah begini? Tunggu. Mengapa? Sebentar lagi, Pak. Begini, haruskah begini? Haruskah begini? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Haruskah begini, engkau perlakukan diriku begini, mengapa begini? Cukup sampai di sini ya. Haruskah begini? Ayo Nila, haruskah begini? Hapus air mata kamu, malu dilihat orang. Mengapa begini? Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Iya, bisa Pak. Silakan Pak. Saudara Agung, saya nikahkan saudara dengan Nila. Rian, kamu sudah pulang sayang? Hah? Hei, kamu sudah pulang? Lihat apa sih? Selamat menempuh
hidupmu yang baru. Semoga bahagia, oh dengan dia kekasih. Rian, masukin. Hanyalah doaku menyertai. Rian, jangan diam aja dong. Oh, satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh, selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Ayo masuk, cepat Lana masuk. Nila pergilah. Nila pergi meninggalkan aku. Lupakan semua. Rian! Rian! Oh, cerita Rian! Kamu kenapa pada? Kisah tolong! Cinta kita Rian, Rian berdua. Rian, Rian, kamu kenapa sayang? Anggaplah semua. Oh, tak pernah ada. Bangun sayang, bangun. Papa! Di antara Rian, kamu kenapa? Berdua. Ada apa, Ma? Selamat menempuh hidupmu yang baru. Dadah. Rian. Rian. Bagaimana keadaan putra saya, dok? Bapak harus memanggil dokter ahli jiwa, karena cuma dia yang bisa menolong putra bapak. Rian, Rian sayang, ini mama. Rian, kenapa kamu tidak mau bicara sama mama? Kamu bisa mencurahkan isi hati kamu sama mama, sayang. Rian. Apa yang terjadi sama anakku? Kenapa dia tidak mau bicara sama aku? Santi!